Eh, kita just gantikan nilai X dalam Y tadi tu. Alright. Sekarang ni berada pada soalan ini. Alright. Saya ulang balik. Saya ada mengatakan dalam elips, center, fokus dengan vertices mengikut aturan yang saya cakap berada pada major axis. Bila kita tahu dia ada kat major axis, kita fahamlah kita nak guna sama ada dia berada bersandarkan pada paksi horizontal X atau paksi vertikal Y. Okay, sekarang ni hyperbola, dia tak panggil major axis tapi konsep dia sama, transverse axis. Dan transverse axis, kita ada center, kita ada vertices dan kita ada fokus. Sebab fokus dia kat luar kan. Alright, tengok soalan tu balik. Okay, sekarang ni kita tak tahu lagi sekarang lah, buat masa sekarang, transverse axis tu dekat horizontal atau vertical. Tapi dia beri nilai fosai. Fosai adalah sama ada dekat tambah tolak 5, 0. Vertices ada 2 juga. Tambah tolak 3, 0. Okay, cuba korang tengok kat sini. Kat mana korang rasa transverse axis tersebut? Adakah dekat paksi X atau Y? Sebab kalau korang tengok, dia ada nilai sama dekat Y. Maka dia pada... fikir sekejap. Jangan semua saya beritahu. Paksi X, thank you. So, kita lakarlah transverse axis di sini berdasarkan bahawa center, foci, vertices pada titik yang sama. Thank you. Jadi, bila dah ada ni, saya sarankan kamu tahu mana dia punya vertices. So, dia kata satu kat tiga, satu kat negatif tiga. Ini vertices, vertices satu, vertices dua. Dan kita foci. Foci dekat luar. Sekarang, dekat lima. Ni negatif 5. Jadi cuba kita lakar manakah hyperbola tersebut. Hyperbola, alah muka saya besar pula. Garisan dia akan bertemu vertices ya. Susahnya lukis. Okey. Macam ni, yang ni pula macam ni. Alright. Ada idea ni dulu. Ya, ada idea ni dulu. Okey, sekarang ni soalan dia nak cari equation Boleh saya besarkan ya. Alright. Idea dia sekarang ni, kita tak tahu mana center dia. Dari lukisan bolehlah kita tahu. Tetapi satu lagi hint ialah untuk kita tahu ialah bahawa titik pada paksi X ni 3 dengan negatif 3. Jadi tengah-tengah dia mana? Yang ni foci sebenarnya terdiri daripada negatif 5, 0, satu lagi 5, 0 tu. Jadi center, dia nama pun center, dia adalah midpoint antara kedua-dua titik ni. Dan dia juga merupakan midpoint kepada dua-dua titik vertices. Jadi tidak susah untuk kamu menentukan bahawa titik tengah dia ialah 0, 0. So center dia di sini. Alright. Tulis balik equation. X kuasa 2, okey, sebab ni bersandarkan pada paksi X. Jadi X per 2 per A kuasa 2 tolak Y kuasa 2 per B kuasa 2 sama ada dia pada positif 1 atau negatif 1. Kalau tak pasti, tengoklah sat. Sebab dia pada paksi X, maka dia adalah positif 1. Ya? Yeah? Jadi tulislah sama dengan 1. Okay. Alright. Sekarang ni apakah nilai A, apakah nilai B? Sekejap letih. Okay, tengok gambar ya. Okay, center, center. Sekarang ni apa yang kita nak cari ialah nilai A. Dan nilai A dia corresponds dengan nilai B. Kejap, kita dah tahu C, kita dah tahu B. B nak tahu apa? B tahu yang atas tu lah. Saya nak pergi toilet je.
Hello guys. Hello. Diam is. Mio Ahmad Afnan. Alright, nilai A adalah pasti X, eh? So nilai A kita dah tahu, nilai B kita tak tahu lagi. Alright. Jadi kat sini saya tulis dulu X kuasa 2 per nilai A adalah sini ke sini atau kiri ke kiri, maka dia adalah 3 kuasa 2. Tolak Y kuasa 2 per B kuasa 2. Sekarang ni B kita tak tahu yang kat atas ni. Bacaan dia, okay, kalau saya nak lukis kotak tu. Okay, sorry yang buruk. Kita nak tahu nilai ni. Okay, tetapi kita boleh manipulate B dengan persamaan fokus. Fokus adalah 5. Okay, so kalau nak cari dia punya ni, kalau untuk elips kita tolak ya. Kalau kita elips kita tolak. Kalau untuk fosai kita tambah. So jadi C kuasa 2, alamak, sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C kita tahu sebab C correspond dengan fosai. Okay, saya ulang balik eh. A sama dengan yang correspond dengan nilai vertices pada horizontal axis iaitu 3. B kita tak tahu lagi. C kita tahu iaitu yang correspond dengan fokus. Eh? So saya tulis ni value X sajalah saya nak. Kita mudah ingat ni value X, ni value Y, ini value fokus. So C sama dengan 5. Maka 5 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah B kuasa 2. Berapakah nilai B kat sini? B kuasa 2 sama dengan 25 tolak 9, 25 tolak 9 sama dengan 16. Jadi B adalah tambah tolak 4 dengan 4. Jadi dan sekarang kalau kita tahu nilai B, kita gantikan ke dalam X kuasa 2 per 3 kuasa 2 tolak Y kuasa 2 per 4 kuasa 2 sama dengan 1. Siap. Cuba kita tengok balik. Alright, sekarang ni penting untuk kita ingat formula setiap conic section. Conic section, lepas tu kita tahu vertices correspond dengan apa tu? Bukan correspond lah. Okay, saya ulang balik point saya. Center, vertex, focus berada pada major axis. Daripada major axis kita boleh tahu sama ada A lebih besar B atau nilai A kecil daripada B. Sama ada X boleh panjangkan X atau panjangkan Y untuk ellipse. Kalau hyperbola, center, vertices, focus berada pada transverse axis. Kalau A, maka kita tahu dia adalah formula sama dengan 1. Tolak sama dengan 1. Kalau dia bersandarkan pada paksi X. Okay, so sekarang B dah tahu B adalah 4. So inilah dia. Penting juga untuk kamu plot ya. Plot. Sketch lah, sketch. Plot dia lebih detail. Kamu sketch supaya kamu dapat gambaran. Daripada dapat gambaran ni lah baru kita tahu nak guna formula mana. Okay? Apa ni? Fazana Maswis 1. Alright. Saya tutup sekejap, saya baca soalan.
saya nak tanya chapter 1 hyperbola, nak cari directrice formula dia atau why. Tapi bila guna formula ni, jawapan saya macam tak logik. Ahmad Fahmi, boleh berhubung dengan saya. Apa maksud kamu? Okay. Tak apa, tak apa doktor, saya dah dapat lah. Ha? Saya sekiranya. Dapat dah? Dapat dah. Okay, alhamdulillah. Good, good. Tak apa. Kalau dapat, tak apalah. Ni, baguslah sesi ni. Biar sesi ni buat kamu fokus belajar kejap. Bila ada masalah, kita tahu. Tutorial 1, soalan 21, Afnan Roslan, ya. Sketch the graph with equation ini. Okay, this is quite a good question by the way. Soalan test dengan soalan final lebih kurang macam ni lah kot, kan. Kamu kena, macam saya cakap, pandai manipulate equation tersebut. Sekarang ni, dia tak tahu lagi di dalam equation apa. Alright, saya cuba tengok jap. Soalan 21. Saya harap ada yang boleh jawab lah, kan. Saya cuba jawab soalan Afnan lah. 9x kuasa 2 tolak y kuasa 2 tambah 18x. Oh, buruk lah. Tambah 18x tambah 6y sama dengan 4. Okay, untuk yang ni, saya sarankan kamu untuk completing the square dulu. Ha? Sebab dia ada dalam sebutan x kuasa 2 dengan x. Kalau saya susun, ha, dia jadi 9x kuasa 2 tambah 18x tolak y kuasa 2 tambah 6y, 4. Sekarang ni kita kena completing the square supaya boleh hapuskan sebutan x yang single ni dengan y. Alright, so untuk completing the square, saya ada bagi formula kat itu yang macam baru tadi, siapa tanya tadi tu. Sekejap, saya check WhatsApp. Sahimil, okay. 9A. A, dikira kita nak tukarkan ke dalam bentuk, saya tak ingat dia punya bentuk, X tambah B tolak E. Kalau A X kuasa 2 tambah B kuasa 2, semua dengan hasilnya. Jadi D sama dengan B per 2A. E pula sama dengan tolak B kuasa 2 per 4A. Just nak refresh lah. Jadi dalam kes ni 9 adalah A. Saya dissect balik. Tambah kosong. Ni A, ni B, ni C. D sama dengan B 18 per 2A. 2A. 2A adalah 2 kali 9. Ni kalau saya lah salah betul kan, sebab saya tak tulis atas kertas, payah sikit. 18 per 18. 18 per 18, 1. Okay. Jadi tulis balik ke sini. 9X tambah 1 kuasa 2, lupa kuasa 2 kat sini, tolak E. Atau tambah E, saya tengok kat sini. Sekejap. Jadi tolak E sama dengan negatif B kuasa 2, 18 kuasa 2, 18 kuasa 2 per 4 kali 9. Okey, saya kena kira dalam kalkulator, tak boleh congak. 18 kuasa 2 bahagi 36 tolak 9. Okey, sebagai orang kata guideline untuk kamu, setiap kali saya buat completing square, saya lah, saya mesti akan expand balik. Saya akan expand balik supaya saya nak tahu boleh tak dapat balik benda ni. Okey, jadi 9 x kuasa 2 tambah 2x tambah 1 tolak 9. 9x kuasa 2 tambah 18x tambah 9 tolak 9. So tengok-tengok, oh betul, dia boleh dapat balik yang atas. Maka betul lah saya punya completing the square. Ini cara saya lah. Okay, baru siap yang apa tu, bahagian x ni. Sekarang ni kita kena buat yang y pula. Okay. Jadi ini adalah
Tulis balik. Tolak y kuasa 2 tambah 6y tambah 0. Maka D sama dengan 6 per 2a negatif 2. Jadilah negatif 3. Jadi kat sini dia patut dapat negatif y tolak 3 squared. Alright. E pula adalah negatif sebagai kuasa 2 negatif 36 bagi 4 tolak 9 tolak tolak 9 tambah 9. No, tolak juga. Dia mesti tolak juga. Okay. Ni saya kira seimbang lalu. Saya nak check balik. Y kuasa 2 tolak 6y tambah 9. Ni kena tambah ni, betul lah. So dia kalau kita buka balik, sepatutnya tolak y kuasa 2 tambah 6y, betul dah, tolak 9. Tolak 9. So yang ni kena tambah 9. Alright. Maka yang kita dapat adalah ini dengan yang kat kanan ni. Alright, so saya masukkan balik ya. Persamaan yang kat atas asalan tu, 9x kuasa 2 tolak y kuasa 2 tambah 18x tambah 6y tu, kalau kita tukar, okay, saya tulis balik. 9x kuasa 2 tambah 18x tolak y kuasa 2 tambah 6y sama dengan 4. Jadi saya dah square tukarkan dia dengan computing the square. Tolak 9 untuk yang x. Untuk yang y pula, saya dapat tolak y tolak 3 kuasa 2 tambah 9 sama dengan 4. Maka saya dapatlah, kalau saya mudahkan, saya dapat tinggal 9x tambah 1 kuasa 2 tolak 9 tambah 9, bye-bye. Tolak y tolak 3 kuasa 2 sama dengan 4. Okey, tak settle lagi. Kita tak tahu lagi ni dalam bentuk apa. Okey, selalunya kita akan bahagi dengan apa kat sini? Kita akan jadikan yang right hand side ni, kita bahagi belaka dengan 4. Maka, yang ni kalau kita bagi 4, jadilah x tambah 1 kuasa 2, 9 bahagi 4. Ini semua kita kali dengan 1 per 4. Jadi 9 per 4 tolak y tolak 3 kuasa 2 per 4 sama dengan 1. Jadi yang ni x tambah 1 4 per 9 kuasa 2 tolak y tolak 3 kuasa 2 per 4 sama dengan 1. Alright. Kat sini kita dah dapat equation ni. Tolak ke? Sekejap. Alamak. Okay, saya double check. Sebab dia tolak. Tolak ke sini. Alright, ini yang saya dapat. Cuba korang tengok. Ini adalah bentuk benda. Ada siapa yang nak jawab? Ini bentuk asas dia kalau compare. Dia bentuk apa? Hyperbola. Hyperbola yang mana? Bijak. Paksi X. Pada paksi X. Sebab apa? Sebab? Equal to 1. Betul. Sebab equal to 1. Bagus yang jawab tu, saya tak tahulah siapa yang. Saya tak tengok nama. Sebab equal to 1. Jadi tak habis lagi . Kita dah sampai lah sebab kita dah dapat. Kita samakan dia dengan persamaan hyperbola pada paksi X. Terima kasih. Kita cuba compare . Barulah kita lagi comel. Kita nampak. Saya buat persamaan, okay. Kali ni kita boleh nampak dia bukannya pada asalan kosong-kosong. So kalau bukan asalan kosong-kosong, dia x tolak h kuasa 2 per a kuasa 2 tolak y tolak k kuasa 2 per b kuasa 2 sama dengan 1. Macam kawan-kawan pun cakap pasal dia positif kat kanan ni, maka dia pada pasal x. Sekarang ni dia suruh sketch. Dia suruh sketch.
maka kamu tahu kat sini berapakah nilai A, berapakah nilai B dan berapakah nilai center. Center kamu terang-terang kat sini HK adalah tolak 1 dan juga 3. Alright. Dah tahu ni, kita carilah dia punya nilai A. Nilai A dia, kita tahu vertices dulu sebab kita tak tahu lagi nilai dia. A sekarang ni adalah 2/3. Saya check ya. 4/9. Jadi tambah tolak 2/3. Nilai B adalah tambah tolak 2. Jadi titik vertices sebab dia kat pasir X. Center ambil negatif 1 pada pasir X, dia berubah pada pasir X saja, tambah tolak 2/3. B tak payahlah sebab dia kat pasir X kan, pada transverse axis. Yang tak berubah nilai 3. So dua vertices kat sini, yang pertama V1 adalah tolak 1 tambah 2/3 berapa? 2/3. Yang pertama adalah negatif 1/3, 3. Vertices yang lagi satu adalah negatif 1 tolak 2/3. Negatif 5/3, posisi sama 3. Tahu nilai vertices. Yang tinggal lepas ni adalah fokus. Fokus pun kita kena tahu kat mana. Fokus. Fokus kita tahu berdasarkan nilai C. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 sebab ni adalah hiperbola, dia tambah B kuasa 2. Okay. So 2/3 kuasa 2. Dah ada lah kat atas tu. 4/9 tambah 4. 2 kuasa 2 sama dengan 4/9 tambah 4. Jadilah 40/9. Jadi C adalah tambah tolak square root 40/9. Kalau kita nak mudahkan, boleh ke? Tak boleh dengan tepat lah. Dia jadi somewhere, kalau kita masuk dalam calculator, boleh jadi 2 darab square root 10 per bawah 3. Makin tak nampak ke? Sekejap, saya fokus. Okay. Again, kita dah ada pengetahuan bahawa transverse axis dia adalah pada pasir X. Jadi kamu nilai fosa itu, fokus adalah ambil H ya, H yang berubah negatif 1 ya tadi. Negatif 1 tambah tolak 2 square root 10/3. Yang tak berubah adalah pasir Y 3. So ada dua lah, satu negatif 1 tambah 2 kuasa 10/3, satu lagi negatif 1 tolak. So bila dah ada pengetahuan ni, kumpul balik, saya tak nampak lah. Korang kumpul balik tu, panjang juga soalan ni. Alright, jadi mulalah nak melakar. Pertama sekali, kamu dah tahu dia dekat transverse axis pasir X. Tanda dulu benda ialah center. Apa-apa pun center yang paling senang nak ni. Sebab negatif 1, 3, katakan negatif 1, negatif 2 sini. 1, 2, 3. Negatif 1, 3 tandalah korang kat sini. Center. Dia suruh sketch kan? Alright, then lukislah transverse axis tersebut. Tak lurus
luruskan. sekarang ni kita dah tahu beberapa nilai termasuk vertices. Vertices dia berapa hari? Tak ingatlah saya. Negatif 1 per 3, 3. Anggaran eh. Saya tak, tak ada pembaris ni. Katakan kalau ni 1. Negatif 1 per 3, satu lagi pula negatif 5 per 3. Oi, dekat-dekat lah dia punya nilai. Okay, center pula lagilah saya susah nak lakar. So korang ambil pembarisan nanti eh. Anggaran saja bahawa dia adalah di sini dengan macam ni. Okay. Lukilah comel-comel sikit eh. Kalau nak lukis lengkung dengan comel, gunalah protraktor. Eh. Yang penting sekarang ni ialah kita tahu nak cari center, vertices, focus dan semua tu berada pada paksi transverse axis yang diberikan. Jadi saya ulang balik, yang penting ialah kita nak manipulate formula ni eh. Manipulate formula, kalau kamu tengok gaya macam ni, dia kena completing the square dan lepas completing the square, saya dapatlah nilai yang ni tadi. Dari sinilah kawan kamu dapat idea bahawa ini boleh jadi parabola. Kalau ditambah kat sini, kalau lah eh. Kalau dia, yang ni tambah, dia jadi elips ya. Eh. Kalau tambah. Kalau tambah, dia terus bentuk elips. Tapi sekarang ni dia tolak. Kalau tolak, kita ada 2 sama dengan 1 atau sama dengan negatif 1 sebab ini sama dengan 1 maka adalah hyperbola pada paksi X. Okey. Saya harap Afnan dengan yang lain dapat faham. Cuba buat latihan dan paling penting pandai plot. Zoom sikit. Nurhana zoom sikit. Yang zoom sikit yang mana? Sorry saya zoom lah. Saya tunjuk sekali lagi lah. Kalau tak clear lagi lepas ni asal makin kecil. Ambil kau. Dia ada lari scaling eh. Okey. Ni saya tunjuk. Nanti tengok rakaman eh. Saya upload lah terus nanti untuk video lecture yang dua hari dengan apa? Dua hari lepas dengan yang sesi ni terus. Lepas tu saya share lah link. Saya terus buat lah lepas ni. Lepas habis sesi ni. Ya, balik. Okey, tengok. Completing the square. Dapatlah persamaan elips. Apa yang saya buat ialah sebab dia pada paksi X, saya tambah ubah dekat value X sahaja. Kalau dia transverse axis pada paksi Y, saya ubah dekat value Y. Kan senang. Fokus pula untuk hyperbola ialah C kuasa 2. Fokus dia main dengan C ya. Maka saya tahu nilai C dia berdasarkan formula C kuasa 2 sama dengan A transverse tambah B kuasa 2. Dapatlah nilai ini. Dia susah sikit kalau nak masuk kalkulator 2 poskoskor suruh 10 per 3 saya dapat nilai 2.108 tau. Itu kalau kamu nak plot kamu agak-agak dekat 2 lah eh. So dapatlah koordinat fokus. Bila dah dapat koordinat fokus ada was. Okey, jadi sebab kita dah tahu bentuk form dia pada transverse axis X, tanda center dulu yang mana dia ialah negatif 1, 3 dah settle ni, pandai-pandailah korang plot nilai yang fokus tadi, koordinat. Kita dah ada koordinat vertex dulu ada 2, kanan, kiri lepas tu fokus dekat 2 something. Okay good luck. Lepas tu ada ke soalan yang saya tak jawab? Doktor. Ya yes, saya. Bercakap. 20B tadi. Tak menjawab. 20B. Okey. Saya jawab 20A. Oh, alright. Terlepas. Okey, thank you. Alright, saya clear balik. Find it. Boleh sebut balik lah apa equation dia? Equation dia tak kasi, dia kasi asymptote. Betul. Tapi saya dah jawab equation dia tadi kan. Belum eh? Yang lain? Yang dengar tadi tu?
Apa equation dia? X square per 9. Per 9. Tolak. Tolak betul eh. Y kuasa 2 per? 16. 16 sama dengan? 1. 1. Okey. Asimptot. Okay, find the equation asymptote hyperbole passes through 5, 3. Asymptote pada y, betul lah pada y, x. Sebab kalau kita lakar, aduh, paksi dia kosong-kosong, ni a sama dengan 3, dia punya tu dekat dari 4. 3, negatif 3, ni 4. Alright. Ni saya sketch eh. Okay, passes through ni. Dia nak cari equation ya. Alright. Kalau dalam case ini, maka asimptot kamu ialah somewhere around here yang dia tak akan menyentuh. Okay. Asimptot, saya buka nota untuk kamu lihat. Okay. Asimptot kalau pada paksi X, maka dia adalah tengok je lah. Pada Y tambah variasi. Oh, ni menarik soalan ni. Okay, asimptot adalah B per A over X. No, no, no. Dia jadi ni. B over A juga dengan X. Right. Alright. Saya cuba eh. Y kalau asimptot sama dengan tambah tolak B over A times X. Alright. Sekarang ni kita tahu dulu asimptot dengan nilai B dia adalah A sama dengan 3, B sama dengan 4. Maka y dengan jelas adalah tambah tolak 4 per 3x. Okay. Tetapi dia trick dia kat sini ialah dia passes 5, 3. Passes 5, 3. Ni saya kena test dulu. Sebab kalau equation of a straight line ya, semua, dia akan dalam bentuk y sama dengan mx tambah C. Sekarang ni cuba saya letak. Sekarang ni kita tahu dia punya nilai M eh. Ni saya cuba dulu, tak tahu betul ke tak eh. Y sama dengan 4 per 3 tambah tolak lah, dia boleh ke kanan, dia boleh ke kiri. Tapi sekarang ni dia cakap lalu 5, 3. Saya carilah, masuklah nilai when 5, 3. Jadi 3 sama dengan tambah tolak 4 per 3 kali 5 tambah C. Saya nak cari dia pintas dekat mana. Jadi carilah nilai C. C ni adalah pintasan Y ya, dalam kes ni ya. Jadi 3 tolak 20 per 3 dan 3 tambah 20 per 3. Okay, so ada dua equation kat sini. Satu C adalah negatif 11 per 3 or 29 per 3. So ada dua persamaan asimptot sekarang ni adalah Y sama dengan 3 kalau tolak. Kalau tolak sekejap eh. Kalau tolak ni jadi tambah. Kalau tolak ni jadi tambah C sama dengan 29 per 3 untuk yang pertama, dan yang kedua Y sama dengan 4 per 3 X tolak 11 per 3. So ini merupakan persamaan asimptot
yang melepasi 5-3. So saya combine idea asimptot dia ialah B per AX tambah tolak, tapi dia tak lalu asalan. Dia lari sikit. Ha? Dia lari sikit. Dia tak lalu asalan. Kalau lalu asalan betul-betul, dia akan simpang kat X ni. Tapi sebab dia lalu 5-3, so dia persamaan tu dia dah lari sikit. Sama ada naik ke atas satu kum ke bawah. Sekarang ni dia C adalah dia berubah kawasan center dia. Still asymptote. Tapi menggunakan persamaan equation of the line Y sama dengan MX plus C. Ini adalah gradient form by the way, eh, untuk korang ingat. Dia daripada Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1 lah. Still akan dapat ni lah. Alright. Nanti saya cuba semak sekali lagi dengan kertas. Kalau saya dapat, saya rasa inilah jawapan dia lah. Alright. Teruskan dengan soalan lain. Ada lagi? Ada yang bertanya ikut WhatsApp ke? Kalau boleh elakkan sebab bukan 0.77 rad. Ada macam mana dapat ni? Oh. Tak kira lah balik. Oh doktor, jawapan tadi Y2 tu lah. Ya, ya, ya. Ada dua, ada dua Y. Asimptot satu kanan, satu kiri. Tapi dia soalan dia find the equation for the hyperbola. Asimptot ke hyperbola? Aduh. Dia find the for the hyperbola. Dia bagi hyperbola. Okay, maksudnya saya salah baca lah. Okay, sekali lagi saya buat balik. Okay, thank you. Alright. Kita tengok apa idea dia. So saya salah baca soalan tadi. Okay. Rupanya A dengan B lain eh. Alright. A dengan B lain. Okay, saya delete balik otak saya ni. Alright. Sekarang ni assume saya tak tahu foci, saya tak tahu vertices. Okay, saya tak tahu foci, saya tak tahu vertices. Tolak tepi. Sekarang ni kita pun tak tahu dia sama ada pada paksi X atau paksi Y. So menyebabkan soalan ni lebih mencabar. So saranan saya, cuba kita plot dulu mana 5, 3. Kalau saya akan cuba dulu plot 1, 2, 3 4, 5 3, 1, 2, 3. Okay. Alright. Sekarang ni asimptot dia melepasi 5, 3. Oh, soalan ni payah sikit lah. I try my best eh. Melepasi 5-3. So kalau asimptot dia katakan kat sini, asimptot kiri sini. Hai. Tapi saya macam nampak lah sinar harapan lah. Asimptot sama dengan Y sama dengan tambah tolak B per A X. Okey. 5. Alamak. Alamak. Sekejap. Kamera hilang ke? Abaikan dulu. Okey. Alright, sebab dia memanjang pada 5, satu problem saya kat sini. Adakah confirm hyperbola dia dekat sini tambah tolak X? Saya kena fikir sekejap. Dia sama ada, dia boleh jadi yang ni, mesti boleh jadi atau yang ni. Asimptot pun adalah sama. Oh, ni soalan ni. Ke tak payah buat? Ada yang nak respon? Ke tak payah buat? Ke tak payah buat benda? Kamu tak nak buat, terpulang kat kamu lah, saya nak buat. Sebab kita kalau diberi soalan ni, mungkin kita okay, mungkin ada yang kata, oh kalau saya tak tanya soalan ni, maknanya saya tak akan tanya dah dalam test. Saya boleh tanya dalam final lah, awak.
Tapi idea dia ialah kalau asimptot dia melalui kosong-kosong, kalau vertices dia pada sini, y sama dengan b over ax. Saya nak cubalah dulu sebelum saya menyerah kalah. No, dia dah bagi asimptot tersebut. Asimptot adalah tambah tolak x. Maka b dengan a dia mesti sama. Doktor. Ya, saya. Dia kata y sama dengan plus minus x kan? Aha. Maksudnya asimptot dia 45 degree lah. Ah, itulah. Dia sebab sama panjang a dengan b tu. Dia takkan sentuh koordinat 53 lah. Dia kata melalui koordinat 53 dia cakap. Saya rasa tu garis hyperbola lah. Mari kita fikir sekejap. Saya suka idea awak tu. Betul. Degree dia mesti 45 sebab panjang B dengan A sama. Sekarang ni kita tak tahu lagi B tu berapa, A tu berapa. Cuma kita tahu nilai dia sama. Passes through 53, dia mesti lalu sebab soalan dia cakap lalu. Okey, kalau degree dia 45, B dengan A. Okey, kalau degree dia 45, saya boleh agak bahawa kecerunan dia 1. Kecerunan dia 1. Passes to 53. Okey, saya dapat idea sikit Kalau passes through 53, saya nampak ada segitiga kat sini. Pen warna lain. Segitiga tu adalah 5 dan juga tinggi dia 3. Tak tahulah korang nampak. Terima kasih yang bagi idea tu kan. Ha. So dia 3, panjang dia 5. So saya boleh tahu A sama dengan, oi tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Boleh ke? Yang kamu cakap tu valid tau. Tapi sebab ini equation, dia equation straight line tu memang sama panjang. Tapi sebab orang kata hyperbola tu, dia tak tentu, dia tak menyentuh asimptot. Tak apa. Idea saya cuba dulu lepas ni dengan masa lain. Tapi saya rasa nanti adalah A dia sama dengan 5. Saya rasa dulu Saya letak merah dulu, tak tentu betul. B sama dengan 3 dulu. Nanti saya test. Okay. Kita KIV dulu soalan ni. Bukan saya tak mau jawab. Saya tak dapat idea lagi. Saya kena fikir dulu pelan-pelan. Dan mungkin kalau dapat jawapan, saya terus bagi. Ada soalan lain? Kita skip dulu. Ada soalan untuk chapter 2 dengan chapter 3? Polar koordinat. Ni Madam Intan dia baru cakap video saya ada silap ke? Saya tak suka betul kalau soalan tak habis. Boleh bagi tahu soalan tak? Soalan yang bagus korang, at least bagi clear lah soalan tu. Tunjuk jawapan tapi tak ada soalan. Saya tak tahulah apa soalan dia. Terus pergi tahu student dia. Alright, ada soalan berkenaan. Okay, sekarang ni banyak, saya faham ramai yang risau dengan koordinat geometri sebab banyak formula. Tapi ada juga soalan untuk chapter 2 dengan chapter 3. Jangan abaikan ya. Ada atau mungkin senang kot chapter 2 dengan chapter 3, 1.1, 3.2. Saya bagi masa sekejap untuk korang relax kalau ada soalan lain. Saya tengok je appendix tu mentah.
Saya stop present sekejap eh. Ada kalau saya boleh tambah appendix? Saya tanya dululah kebenaran bos kalau boleh tukar appendix ni. Dia ada Euclidean distance. Saya nak tambah lah rasa. So jangan risau, saya rasa saya nak tambah. Sebab semalam saya fokus untuk buat soalan eh. So soalan tu pula saya kena fikir sama ada student saya boleh jawab ramai. Untuk pengetahuan masing-masing, mestilah ada soalan yang direct, adalah soalan yang tak direct. Mestilah ada soalan yang semua boleh jawab, mestilah ada soalan yang sikit je boleh jawab. Okay, Madam Intan bagi tahu. Sekejap, yang ni student yang tanya. Ni student tanya Madam Intan apa soalan dia. Tapi dia bagi jawapan je, soalan tak tanya. Susah kot. Ha, tak apa. Video saya yang mana tak tahu. Kalau 53.13 kali 180. No. 53 bagi 180. 0.29. Ya, yeah, cakap kat budak tu. Kat budak tu 0.2952 pi. Kali pi entah. Ya, yeah, ada sikit yang silap. Saya tak tulis pi. 0.295 dalam video saya, saya tak tulis pi. Tu je lah mistake saya. Alright. Korang dah tidur ke? Wah, ramai lah hari ni. Semua datang ni saya rasa. Terima kasih lah. Ha, sebab semua ada usaha lah. Ya, Adam, ada soalan? Tak ada. Bukan Adam saya lah. Ni saya tengok nama Adam Hafiz. Study. Doktor. Ya, saya. Doktor, ulang kaji balik pasal pola koordinat, doktor. Review. Ulang kaji balik? Ulang balik pasal pola koordinat. Oh, kalau awak nak kata ulang balik, baik awak tengok video saya dah ulang dah. Kamu tak masuk ke lecture saya semalam? Dua hari lepas? Masuk. Okey. Macam ni, kalau saya akan tanya awak balik. Ni bukan marah ni, jangan salah faham saya. Dia macam saya nak tahu direct. Kalau nak ulang balik dia jadi panjang. Itu untuk menjimatkan masa. Saya cuba trigger awak eh. Awak pun kena sama-sama dengan saya. Okey. Pola koordinat kan? Alright. Nanti buka mic bila saya tanya awak. Kita katakan titik asas dia eh. Paksi X, paksi Y. Katakan dalam satah Cartesian, koordinat Cartesian. Koordinat Cartesian mengatakan, katakan ni titik 3, 4. Ini titik 3, 4 semua tau. Tapi dalam pola koordinat, dia selalunya akan cari asalan sampai ke titik tersebut. Maka dia adalah angle kat sini, betul eh? Jadi kita, cabaran kita nak tukar Cartesian koordinat kepada pola. Kalau pola koordinat dia cari nilai distance antara titik dengan asalan, dinamakan sebagai R, sebab kalau kamu tengok ni macam jejari, macam radius dan juga theta. Okay. Lepas tu, kalau saya bagi. Jadi kalau kamu dapat titik 3, 4, dia ada skill. Pertama sekali kamu kena tahu macam mana nak plot
pola koordinat. Okey, ini soalan lain, ni soalan lain. Kalau saya bagi soalan ni, sahabat Had. Okey, saya bagi titik ini adalah radius nilai R1 adalah pi per 8. Okey, ni dalam pola, katakan pola. Kat mana dia? Pi per 8 adalah sebutan dalam radian. Jadi pi per 8, kamu kena tahu dulu macam mana nak tukar ke degree kalau kamu tak mahir dengan radian. Radian konsep dia sepakai whiteboard ke? Apa dia? Sepakai whiteboard ke? Oh, saya tak present eh? Tak. Okay, 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 okay. Your entire screen. Terima kasih. So Adam, tengok balik. Alright. Okay, mana saya tadi? cuba sketch 1 pi per 8. Nah, 1 pi per 8. Jadi kalau pi per 8 ni dalam radian. Kalau dalam radian, kalau satu bulatan adalah 2 pi. Ni baliklah, 2 pi kalau satu bulatan. Kalau sampai 180 degree adalah pi. Kalau pi per 2 adalah 90. Benda-benda gitulah. Tetapi kalau kamu keliru, nak ni senang je, pi per 8 dalam radian. Kalau kita nak tukar kepada degree, jadi pergi ke sini pula. Pi per 8 darab 180 per pi. Jadi dalam degree adalah 180 per 8. Berapa? Dapatlah 22.5. So kalau kamu nak lakar, dia lebih kurang bawah lagi lah eh. Dia dalam sini 22 per 20 atau 22.5 degree. Jadi kalau saya nak plot ni macam tinggi sangat kan, boleh tak izinkan saya, boleh delete tak? Kalau tak boleh, kena padam. Okay, kalau saya nak plot lebih kurang kat bawah 45 ni, saya label lah sini titik, jarak R dia 1 dan degree ni adalah pi per 8. So selalunya soalan dia tak terus lukis macam ni, dia bagi je koordinat ni kan. Tetapi kamu kena tahu dia dekat kuadran mana. Itu yang cabaran dia. Sebab kadang-kadang student dia lakar dekat kuadran yang silap. Okay. So kalau pi per 8 tengok-tengok, oh dia 22.5. Sini je. Dan degree dikira daripada horizontal axis ke memusing anti-clockwise. Ini saya nyatakan kat sini sebab nilai theta dia, nilai angle dia adalah positif. So saya ulang kat sini adalah, titik ni adalah 1 pi per 8. Berbeza pula kalau saya bagi negatif 1 pi per 8. Kali ni R adalah negatif. Kalau R adalah negatif, saranan saya, saya suka cari yang positif dulu. Okay, saya suka cari yang positif dulu. Sebab dia, kalau hubungan antara atas ni dengan bawah, negatif 1, maka dia berlawanan. Dia dekat sini. Ni adalah titik biru ni. Negatif 1 pi per 8. Tapi angle dia berapa pula? Kalau nak sini, kita kena tambah pi. So pi per 8 tambah pi. Jadilah angle yang biru ni, negatif 1 pi per 8 ni, kalau kita tambah, jadilah negatif 1, hubungan dia 9 pi per 8. Dan 9 pi per 8 sama dengan
202.5 degree. Betul lah dekat kuadran ketiga. Okay, saya nak teruskan lagi sementara masih ada idea ni. Ada colour lain tak? Cakap. Silakan. Tak ada apa. Tak ada apa? Pula dah. Okay, saya nak pilih colour lain je. Colour oranye lah. Oranye. Okay. Ada lagi satu, kalau R positif, saya letak negatif pi per 8. Kalau negatif degree, maksudnya dia bukannya anti-clockwise, dia pergi ke clockwise. Maka kalau negatif pi per 8, dia ke arah sini, maka kita lukislah ke sini. Dia titik ni. So sini negatif pi per 8. Jangan anti-clockwise pula, dia kena clockwise kalau negatif pi per 8. Negatif 22.5 ya tadi. So kedudukan kalau satu negatif pi per 8 sini. Okay, tahu plot dulu. Once kamu dah tahu plot, maka barulah kita boleh tahu tukar pola ke Cartesian dan juga Cartesian ke pola. Ni kuih apa ni? 5.24. Okay, saya nak cuba. 3.4. 3.4 pula dah. 3.4. Kalau nak tukar kepada pola koordinat, kamu kena kuat geometri, trigonometri. Jadi kalau kamu tengok ni sebenarnya ada segitiga. Ni panjang dia berapa? 3, tinggi dia 4. Saya lukis tak ikut skala. Alright. Jadi kita boleh tahu daripada teorem Pythagoras, R kuasa 2 sama dengan paksi X. X dia ialah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Jadi panjang R dia adalah 5. Okay. So 5. Settle. Tapi tak habis lagi sebab kita nak tahu angle. Maka angle kita boleh guna tangent. Kita boleh guna soh sine opposite over hypotenuse. Kalau kita tahu panjang hypotenuse iaitu R. Ataupun kah adjacent per hypotenuse. Sekarang ni kita dah ada 3, 4. So tak ada susah lah kalau kita jadi tan theta sama dengan 4 per 3. Opposite tinggi 4 per 3. So shift tangent 4/3, shift tangent pula dah, inverse tangent. Cikgu saya marah kalau saya cakap shift tangent. Alright, jadi degree dia adalah 53.13 degree dalam radian. Minta tukar ke dalam radian. Nak tukar kepada radian, kamu kali pi per 180. Nah, itulah. Oh, ni yang dapat jawapan ni tadi tu. Jadi 0.2951 pi. Ha, ni yang saya silap tadi tu dalam video tu. Sebab saya tak tulis pi, ni pi dia. So angle dia adalah 0.2951 pi. Tulislah balik. 0. Saya bunda tulislah lebih pendek sikit. Pi. Alright. Itu kalau daripada Cartesian ke pola. Macam mana pula daripada pola ke Cartesian? Ya, saya. 53.13 darab pi per 180, saya dapat 0.927. Baca balik ni. Tapi dia ya, 0.13 darab. Mana?
Cuba kalau kamu darab pi dapat apa? 0.2591 kali pi. Dapatlah 0.9272 radian. Ha. Yang ni pi. Ha. Yang ni kamu jangan letak pi. Oh, okay, okay, sir. Thank you, sir. Beres. Yo, Pak Ahim memang tengah dalam radian ke? Macam mana? Bagus soalan kamu tu. Sebenarnya dalam konsep polar koordinat, dia orang kata kalau kita nak represent angle. Kalau angle dia ada dua bacaan, satu dalam degree, satu dalam radian. Saya dah check dengan nota-nota global internet yang lain. Sebenarnya tak boleh kata wajib dalam radian. Tetapi kami galakkan dalam radian, dalam nota pun semua dalam radian, ada sebab dia awak. Sebab dia adalah kalau dalam bentuk lukisan pola ataupun dalam lekuk curve atau bulatan atau conic section, conic punya bentuk, dia lebih elok kita letak dalam bentuk radian. Sebab radian ada kelebihan berbanding Cartesian. Dia bukan degree lah. Okay? Sebab sebutan radian ni dalam bentuk bacaan pi. Bila dalam bentuk bacaan pi, dia lebih mudah ke dalam konsep lekuk atau bulatan. Itu saya yang saya boleh jawab. Dia bukan wajib dalam radian tapi sangat digalakkan. Tukar ke dalam bentuk pi. Tak susah pun kalau nak tukar pun. Dia akan ada kelebihan untuk 3.3 dengan 3.4 nanti. Kalau kita tukar dalam bentuk pi. Okay. Next. Mana saya? Oh, yeah. How to convert from polar to Cartesian. Ha, ni pun penting juga ni. Okay, contoh kita ambil bentuk ni eh. 1 dengan pi per 8. Okay. X sama dengan hijau-hijau. X sama dengan R cos theta. Y sama dengan sekejap. Adjacent, betul. Saya check takut salah formula. R sin theta. Saya double check. Kalau yang ni adalah angle dia, maka bacaan Y adalah soft opposite. Okay. So, yang ni senang. Kamu just cari nilai X sama dengan R cos theta. X sama dengan 1 cos pi over 8. So titik X sama dengan 0.9239 dan Y sama dengan R sin theta sin 0.3827. Tak cantik lah tapi kita still boleh dapat. Dia adalah kosong koordinat dia 0.9239, Y dia adalah 0.3827. Kecil sangat nilai R yang saya letak. Dan kalau kamu tengok video saya dengan lebih lanjut, hati-hati jika nilai apa tu, kalau apa koordinat dia ni senang lah sebab dia nilai positif-positif. Kalau kita kat tempat lain, kalau kat sini koordinat dia jadi negatif, maka nilai kuadran kena kuat, iaitu yang saya ada beritahu dan kamu pun boleh tengok contoh tu nanti, ialah sini semua positif. Kalau kat sini sin positif, cos dengan tangent negatif. Kuadran ketiga, tangent je positif, yang lain negatif. Dan sini, cosine, ASTC.
cosine saja positif, yang lain negatif. Benda tu akan bagi peranan juga. Alright, soalan lain. Thank you Zufa, jawab 22.5 degree. Sebab saya tak tengok chat. So, kalau radius dengan angle, dua-dua nilai negatif. Macam mana? Wow, soalan kibat Farzana. Ha, ni saya suka. Cuba bagi nilai boleh tak Farzana? Bagi nilai negatif. Kalau radius dengan angle. Sekejap. Dua-dua negatif. Macam mana? Cuba bagi contoh nilai boleh tak? Cuba tembak. Saya kepala dah. Tak boleh fikir nilai dah. Han tembak lah. Lima negatif empat lima. Okay Adam, thank you. Dia tanya negatif lima, negatif empat per lima. Negatif empat per lima sama dengan negatif pi per empat kan? Boleh saya tulis dalam radian negatif pi per empat. Alah, air dah habis. Okey. Untuk menjawab soalan Fazana, saya cuba yang terbaik. Yang pertama sekali, kita kena solve satu-satu. Negatif 5, negatif pi per 4. Honestly, saya pun tak tahu kat mana buat masa sekarang. Kalau saya, saya cuba dulu 5. Saya normalkan dulu atau tak normalkan dulu. Okey, saya cuba 5 dulu pada radius dan saya maintain lah negatif pi per 4. Okey. Negatif pi per 4 kat mana? Tadi negatif pi per 4 45 kan? Sekejap. 180 bagi 4. Okey. So 5 negatif pi per 4 somewhere around here. Okay. Bila dah dapat ni, barulah saya negatifkan. Biru, dia mesti dekat sini. Titik A, titik A. Sorry, tarik balik. Titik A ni B. Okay. So yang ni adalah 5 negatif pi per 4 dan kalau negatif 5 negatif pi per 4 mesti di sini. Itu kalau negatif lah. Negatif 5 negatif pi per 4. Alright. Inilah jawapan dia saya rasa. Tetapi bacaan angle dia ni kalau daripada positif, kalau kita nak tukarkan kepada positif, dia bukan negatif pi per 4 lah. Ha. Ya ke? Soalan bagus pasal anda ni. Saya kena fikir sekejap. Kalau negatif pi, negatif pi per 4, adakah dia confirm sama? Idea saya 5 negatif pi per 4. Kita reverse. Sepatutnya memang kat sini. Tetapi kalau angle, kalau kita nak baca positif, dia dah jadi lain lah. Maksud saya kalau kita baca positif ni, kalau kita kat sini. Dan bacaan dia tu, kalau negatif pi per 4, baca anti-clockwise. Yang ni jadi anti-clockwise, negatif pi per 4. Katakan pi per 4 tambah pi. Kalau baca daripada sini, hitam, negatif. Negatif. Thank you.
saya nak pastikan bacaan dia mesti dalam positif atau negatif. Kalau saya bagi idea kat kamu sini, merah dia. Kalau baca sini dia jelek, kalau baca kat kanan dia jadi positif lah. Kita boleh tukarkan positif, tapi adakah ini negatif 4/4? Bukan dah, dia jadi negatif lain kan. Dia lebih. So yang ni yang jadi bahaya untuk saya cakap sekarang ni. Ni bukan negatif pi 4, negatif pi 4 kat sini dia jadi negatif pi 4 tolak lagi pi. Jadi negatif 7 pi over 4. Tapi dah jadi tak sama. So mungkin tak ada bacaan untuk negatif-negatif. Ada yang dah keluar. Alright, itu saja yang saya cakap bahaya untuk saya assume sekarang ni. So sekarang ni assume dulu negatif-negatif tidak wujud. Sebab dia mesti berpaksikan pada satu pola. Okay, soalan lain? Mungkin sebab tu tak wujud negatif-negatif saya rasa. Alright. Last question maybe. Kalau tak ada, saya nak download video, lepas tu saya nak upload terus ni. 5495. Mana ada degree 495? Dia pusing lagi. Okay, saya lock dulu jawapan awak Fazana. Saya tak tahu nak buat. Okay, tak apa, tak apa. Saya cuba fikir. Sebab kalau 5495 tu pun dia adalah radian, dia adalah lebih daripada tu. Okay Fazana, tak apa. Saya cuba buat. Buat masa sekarang, jangan risau dengan negatif-negatif dulu. Sebab kalau negatif-negatif ni, dia akan lebih. Kalau 495 tu, okay Fazana, saya cuma nak jelaskan apa yang menjadi kerungsingan saya. Kerisauan saya ialah 495 tu adalah bacaan positif, 5 pun adalah bacaan positif. Okay, maksudnya dia convert balik kepada positif, tetapi 495 tu dia lebih 360, dia lebih daripada 2 pi. Yakni kalau 495 tu positif, dia sama dengan 495 tolak di kuadran berapa tu? Jadi kan 495 kalau saya tolak 360, dia pada kuadran kedua. 135 saya dapat. 360 tambah lagi 135 daripada kuadran kedua. Itu yang kalau kuadran kedua tu betul lah. Fahmi, saya tak rasa dia kuadran ketiga. Cuma saya query, maksudnya saya persoal kenapa dia nak represent 495 juga, padahal saya boleh je represent dia sebagai 135. Okay? Soalan lain. Tak apa Fazana, jangan risau. Korang tu tahu negatif tak keluar. Soalan assignment boleh buat saya buat kot. Soalan assignment. Tinggal 34. Okay. Tak ada soalan. Mungkin dia ada cost atau 10. Bagus saya cara pemikiran Is ni. Ada kaitan dengan cost ke? Cost 10. Cost 2, 10, 2. Half angle? Mungkin. Tapi saya tak nak main jawab untuk memuat, macam mana cakap? Saya tak mau main sekadar jawab. Saya nak siasat dulu. So kita KIV dulu soalan ni. Better jangan jawab daripada jawab salah. Kalau tak ada, teruskan buat latihan. Saranan saya ialah, saya dah bagi dah saranan saya semalam. Macam inilah macam mana saya cakap. Online, mana kamera? Ni kamera. Untuk online assessment, saya tak boleh 100% mengelakkan daripada orang kata kecurangan akademik walaupun kita cakap. So harapan saya ialah kepada yang study, kepada yang buat cara baik, belajar dengan betul, mesti boleh jawab.
mesti boleh jawab. Sebab buat saya, waktu saya buat soalan tu, saya fikir orang yang study mesti boleh jawab. Kepada yang study juga tetapi dia menggunakan pertolongan lain, yang mana saya harap boleh benda tu boleh dikurangkan atau dielakkan terus, saya harap dia boleh jawab juga. Memang saya harap dia boleh jawab, tetapi mungkin orang kata biarlah kira Allah yang menentukan masa depan kamu. Tapi kalau boleh elakkan benda tu. Saya doakan yang baik-baik untuk korang. Biarlah yang beragama Islam ataupun tidak, semua student saya saya ajar dengan apa ikhlas. So jawab pun dengan ikhlas. Okay? Walaupun mungkin saya bukannya paling bagus mengajar. Saya sentiasa cuba sedaya upaya saya dengan tenaga saya supaya semua boleh jawab. Okay. Kita habiskan dulu kuliah kita. Saya stop record. So kita berjumpa.